Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai kita di lapangan yang sangat-sangat asri ini. Yang datang pesertanya luar biasa, burung-burung istimewa lagi. Dan lebih istimewa lagi karena PMM dan PKM 24 gantangan akhirnya nyampe ke Bandar Lampung ini. Jadi mewahnya luar biasa sebetulnya. Terus gini, Bang Dodi. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru aja main burung, buat teman-teman yang baru aja bergabung dengan channel YouTube Arena 24 mungkin belum mengenal sosok kita yang satu ini. Bang Dodi, lama gua enggak jumpa. 2013, 2014 lalu gua ketemu di Prabu Mulih Palembang itu. Ada 10 juta gua lihat ini orang gila. Orang gila dari Lampung bawa satu burung bisa dapat juara SF. Pak kelas gimana? Cuma waktu itu sedikit ada accident. Di juara SF ya? BC ya? Iya. Kita ngerebut BC malahan ya? Iya, ada accident. Masalah perebutan poinnya itu biasa. Biasa. Tapi kenangan itu gue secara pribadi nggak lupa. Dan buat teman-teman yang masih baru, inilah tokoh kicau mania, khususnya kacer yang sesungguhnya. Pulau Sumatera udah nggak ada asing lagi. Lampung sampai ujung Medan Aceh sana udah nggak asing. Nyebrang ke Jawa udah nggak asing lagi, sampai Jogja sana Bang Dodi setan kacer selalu hadir. Kalimantan belum nyebrang lo Bang ya? Kalau Kalimantan belum nyebrang, tapi burung main di sana ya. Kalau ke Papua belum ya? Nggak ada lomba sana ya Bang? Nggak ada lomba. Kalau ada lomba lo pasti sana juga ya. Bang Dodi apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Halo kecamannya Indonesia, khususnya kacer mania Indonesia. Salam sehat dan salam waras. Kalau nggak waras gila. Eh tapi kadang-kadang kita orang bilang waras aslinya gila loh. Sebenarnya gilanya gila karena cinta. Cinta dengan kacer bukan nggak waras protes, Lik. Gitu. Orang kalau udah hobi tuh ngeri bro. Jadi lu lihat, gue selalu mengikuti Facebooknya Bang Dodi ini. Jadi kalau nggak salah ada acara lo, kawinan ya apa tuh? Iya. Nikahan kan? Nikahan anak itu. Nikahan anak ya? Lu kebayang bro, pengantin mempelai pria dan wanita, dan ini dia, ini kan berarti udah kakek, itu kacer. Sangkan ukir ditaruh di tengah pelaminan nih. Iya. Wah kurang aja, saking cintanya ya. Dengan kacer. Kebetulan dengan anak itu emang dari kecil, emang suka dengan kacer. Tahu. Jadi sampai kemana-mana dia aja. Ya kalau sekarang kalau kita bicara kelas kacer, halo Olim, ayah ini patah sayap. Kok? Oh iya. Dia sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Tapi penyemangatnya ya adik-adiknya yang bikin semangat. Nggak peduli itu burung mau jalan atau enggak. Intinya kita yakin selagi kita lomba berangkat dari rumah itu kita nggak ambis. Mudah-mudahan ada hasil, walaupun nominasi. Walaupun hanya nominasi. Berarti burung kan kerja. Ya. Tinggal kita berikutnya kita bikin maksimal. Hari ini bawa apa Bang Dodi kacernya? Hari ini bawa tanah merah debutan baru, selesai mabung dan pertama kali main selesai mabung di PMM, PKM. Ya, PKM. Kebetulan itu salah satu skotnya Haji Yogananda Tama, Kencana Group. Jadi sekarang
ya mekaniknya lah. Mekanik ya. Mekanik kacernya. Mekanik gajinya direktur nih. gajinya gaji. Kemudian kita happy seneng karena kalau sudah bicara dunia burung, kita nggak bisa bicara nominal sih. Ya, jadi gini, Gioga, gue mau pesta anak berapa? 20, 30, 40, 50 juta cukup? 50 juta kasih. agak lagi. Tetap di, ini tetap jadi terbaik untuk anak-anak. Gioga, gue mau ada renovasi rumah, kamar mandi berapa? 10, 20, 30, 30 juta kasih. Ini kompor nih. Senior ini kembali bukan menghitung atau melihat nominalnya, tapi notabene begini bro, orang yang punya keahlian khususnya merawat burung itu banyak, tapi yang hasilnya betul-betul real di lapangan dan bisa ada di papan atas lomba-lomba nasional nggak banyak. Itu hanya orang-orang yang mempunyai hati bersih, nurani yang bersih, dan pure murni menjalankan hobinya. Nanti uang akan mengikuti ya. Dan itu kacer ada Bang Dodi lah. Bagaimana dia betul-betul menyelami. Ya, kacer kan gak susahnya begini. Kita lakukan kerjaan kita, hobi kacer, setel dan terus main. Nanti hasil dan rezeki itu dengan sendirinya tersetimpal. Bener ya? Setimpal. Kalau kita sudah nyetel kacer, kita buru, oh nanti kita dapat dari bos sekian, dari ini. Udah deh, jangan berharap. Pasti situ berhenti deh main burung. Iya. Gitu loh. Mindsetnya sudah uang, betul. Uang itu nomor satu. Tapi jangan diburu. Iya. Gila nanti lu bro. Iya. Kayak kagak bego iya. Iya bego. Nah, contohnya. Anda bro banyak. Tapi memang gue secara pribadi gue salut banget sama Bang Dodi bagaimana dari awal dulu hiruk pikuk dunia kacer nama beliau ini nggak pernah hilang, dan dia tuh orangnya asik seperti hari ini. Bahkan untuk menyemangati siapa yang kalah, buka baju gaya dia, wih lu buka baju ya, dapat dua koncer merah karena lawannya dapat merahnya belakangan, padahal udah ada merah biru, ini merah dua, nggak taunya yang satu sono dapat merah satu, merah biru, dua merah kalah. Sukses Yoga itu yang menang tadi. Langsung dia buka baju. Tapi kan kita sportif, bukannya kita buka baju itu. Apa ya? Gaya-gaya bukan. Tapi itu, apa ya? Buka baju. Jadi, semangat. Seru-seruan. Karena begini, dunia kicau itu bukan dunia orang jagoan. Apalagi orang sok-sok sangar deh. Gak perlu. Kalau sosangar di... Di ring tinju gak apa di sosana. Gitu. Karena dunia kicau itu cukup dengan kita tebar senyum, kita tebar tawa. Harus teriak. Itu sudah yang lalu deh. Sekarang ini tinggal menikmati bagaimana kita bisa menikmati kater itu digantung bisa terbang. Adapun ada kawan rekan kita kicau yang frontal. Marahnya frontal di depan kita ataupun di satu lapangan. Dan itu jangan kepancing. Itu salah satu kita perspektif. Iya. Dulu kita berarti ya begini. Nanti mudah-mudahan mereka lebih baik. Oh ya harusnya kan apa-apa yang sudah dilakukan oleh seniornya untuk junior ya, mohon maaf pemula dalam arti kata yang baru ya, ayolah ramaikan kan begitu. Terus gini. Bang Dodi gini. Kacer itu di Pulau Jawa ya. Sekarang ini ada tingkat penurunan pesertanya. Ini nyata. Jadi memang di sana terbentuk komunitas-komunitas. Tidak seperti dulu kacer itu umum. Jadi lomba yang tidak melibatkan komunitas buka kelas kacer sering amsyo. Kalau di Sumatera sendiri apa yang sedang terjadi? Kacer ya? Dan semoga saya berharap kalau Sumatera jangan ada komunitas kacer. Iya ya, nggak usah kekunci gitu ya. Karena, halo kawan. Siapapun sudah masuk pegantangan, itu cuma satu. Dia harus maksimalkan burung dan tidak peduli siapa lawan dia. Harusnya ya. Tapi kalau sudah komunitas, kita bingung. Yang ujung dari komunitas itu menurut pandangan saya. Nanti kita kalau punya kacer yang bagus, kita nggak bisa masuk. Kekunci ya. Terus kita benar-benar bawa burung dasar dan memang kita sudah ada skill. Ya, materi kita memang cukup di kacer.
otak burung itu kerja. Misal dipegang Bang Culik nggak kerja, Bang Culik sama-sama komunitas nggak jalan lah. Saya pegang dipoles di jalan terus satu. Itu nanti saya harus tergeser lagi. Jadi konflik. Nah konflik. Kadang-kadang sih ya. Memang begitu. Tapi banyak terjadi. Banyak terjadi. Ya untuk komunitas yang di Jawa, ya saya tetap dukung. Kenapa? Ya dari komunitas itu terjalin rasa persaudaraan yang kuat. Tapi tetap pandangan di lapangan itu kita harus factor. Iya sih ya. Faktornya begini. Yuk kawan di luar lapangan atau sebelum gantang, tapi sudah gantang kita harus satu. Tuh bro. Kita harus satu, nggak bisa nggak. Tapi komunitas ini ya memang plus minus ya Bang Dodi, plus minus pada akhirnya ya. Ya. Tapi kalau nggak ada komunitas untuk di kota besar, kayaknya jangan kaca bisa mati. Kenapa? Betul. Karena komunitas itu dengan tiket yang segitu dan harap yang merasa pemainnya besar jangan masuk ke komunitas deh. Kasihan komunitas itu. Iya. Gak top main di komunitas itu juara. Tapi kawan-kawan saudara kita yang lagi semangat main di komunitas ini diganjel dengan burung begitu dengan maksa ditukar dengan yang gantung orang lain. Kasihan dong. Iya. Tanah Merah. Iya sayang. Nah, Tanah Merah. Kenapa dia di Tanah Merah namanya? Gak tahu, itu Jioga yang bikin nama. Wis. Namanya asal ketemu aja. Asal ketemu aja? Iya. Dan pokoknya ini seru banget gue sama Bang Dodi. Akhirnya banyak apa kita sharing ya. Dalam arti kata apa yang kita sampaikan di sini, ini murni dari hati kita. Iya. Apapun yang ada di hati teman-teman, yaitu masing-masing orang punya cara mungkin ya. Iya. Tapi kan minimal apa yang sudah dilakukan Bang Dodi ini kan bukan 10-20 tahun. Lebih bro, khususnya di Kacer. Ya... tentu pendapatnya bisalah kita jadikan referensi bagaimana atau kita mencari arah dalam terjun hobi ini ke arena kompetisi arena lomba. Apalagi sekarang udah ada apa? PMM. PMM, ada yang lain. Itu sudah udah enak itu ngadu burung. Sudah di blok. Ini nanti kita bahas lagi satu video. Ini gue lihat dulu videonya.